Halo. Hai. Lama nunggu ya? Sehat? Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa nih tumben aja ketemu? Bicara. Kemarin gimana? Sama si Ani itu? Oh, biasa. Ya, minum dulu ya, dipesenin minum. Buat saya nih. Mm-mm. Seriusan? Ya. Yang mana teh? Yang ini. Karena yang itu? Ya. Ada. Suka yang itu? Ada apa teh? Panik-panik kayak gitu. Memang ada apa sih? Enggak mau minta maaf. Soal yang minta maaf. Kenapa ya, Bang? Soal yang kemarin itu lah, sama cowok itu. Wah, kalem gue atuh. Dah. Emang itu kesalahan saya. Soalnya enggak konfirmasi dulu gitu kan ke cowoknya. Iya. Ya saya kira kan gak apa-apa gitu kan, selama kemarin kita ketemu, terus saya upload di YouTube, kira gak ada yang marah, ternyata ya, ada yang marah. Sebenarnya aku mah gak apa-apa mau diupload, tapi cowoknya dasar kita mah, padahal aku teh sebelumnya teh udah putusin dia. Terus yang kemarin itu siapa sih, pacar kamu atau siapa? Mantan. Oh mantan? Karena kan udah putus, udah lama juga sebelum itu. Masih komunikasian kayak gitu. Kemarin tuh kan pas pulang tuh ya, dari kejadian kemarin kan kita ketemu, terus pas sampai di rumah itu dia chat lagi teh. Caprak lah. Padahal kan udah dijelasin kan di situ gitu kan, pas pulangnya mungkin dia penasaran mungkin gitu. Masih lanjut caprak kayak gitu lah. Oh, lanjut di chat? Iya, DM gua gitu kan. Ya saya gue kan udah ketemu juga, sudah saya jelasin gitu kan, dan masih kan ke chat lagi kan udah jelas gitu kan. Tapi memang kan, gitu orangnya. Memang ya. Hubungan udah berapa lama sama dia? Udah 4-5 bulan sih. 5 bulan? Terus sekarang hubungan gimana? Kan udah lama juga putus kan, cuma masih. Udah lama putusnya? Udah lama putus ya, cuma kira itu masih hubungan kemarin-kemarin? Enggak. Kain masih pacaran kayak gitu kan. Enggak. Kaget juga gitu pas kemarin. Karena aku tuh capek, selalu ngekangnya tuh ngekang banget gitu loh. Jadi harus semua tentang dia gitu. Padahal kan aku punya kehidupan masing-masing, punya kerjaan gitu. Jadi ngekang-ngekang gitu. Terus pas kemarin kan saya tuh kan anterin kamu jemput. Dia tahu tuh? Tahu. Dari YouTube ya? Iya. Iya, makanya dia marah. Gua kira gak ada yang marah gitu kan. Ternyata ada cowoknya. Enggak, padahal kan bukan siapa-siapa. Iya sih. Tapi dia ngakunya di DM masih berhubungan sama kamu gitu kan, masih pacaran katanya. Enggak, aku udah lama putus. Cuman dianya masih ya, ke aku takutnya gitu. Takutnya putusnya gara-gara kemarin kejadian pas itu, bukan. Takutnya gak gitu, karena kita ketemu terus gua nganterin, antar kamu pas kemarin tuh loh, takutnya putusnya karena itu. Enggak. Syukur deh kalau gitu, takutnya kenapa-napa gitu kan. Karena gak enak juga kan, takutnya. Gak apa-apa sih kalau saya, takutnya hubungan kamu sama dia, takutnya gara-gara aku, takutnya enggak, kayak gitu enggak. Sih. Terus diupload di YouTube. Juga. Ya sebelumnya juga kan. Ya kita kan sempet chat juga, ada yang marah gak nih kalau nganterin, jemput, kayak gitu kan. Kata kamu gak ada. Ya deh, emang kayak gitu dia mah. Kemarin, emang gimana emang? Kemarin juga kan masuk kerja yang di KPI itu loh. Ya, ha. Dijadiin masalah itu juga. Lah, sempet. Masalahnya? Karena menurut dia mah, udah weh diem di rumah. Gak usah kerja, apalagi di kerja di KPI gitu kan. Sempet jadi masalah juga. Gak tahu kenapa suka ngatur ngekang gitu, gak boleh ini, gak boleh itu, terlalu gitu banget, jadi capek. Baru aja pacaran udah ngatur-ngaturnya kayak gitu ya. Nah sekarang juga dia tuh kan udah di blok sama aku, tapi masih suka ngechat gitu. Kenapa di blok? Ih kasihan tau. Karena risih juga. Cinta mati ya teh. Enggak. Cinta mati sama kamu, kasihan tau. Pakai nomor yang lain gitu loh, blok lagi ngechat pakai. Jadi risih ke akunya. Karunya ih malah di blok ih. Ya ternyata cinta mati kumaha sih ya. Tapi ya itu ini teh
gak bisa hidup tanpamu gimana coba? Tapi coba kalau dianya gak gitu, kalau udah ini teh, mau ngekang lagi gitu. Jadi kayak semaunya dia loh. Mungkin karena saya, mungkin cemburuan dia ya? Gua upload dengan PD-nya gitu kan lah seru nih, komen banyak yang komen gitu kan seru sama kamu konten terus suruh ketemu lagi, pas ketemunya ada masalah. Maaf ya, aku mah gak jadi masalah sih. Iya sih, kalau gua juga nggak ambil pusing gitu kan, ya gua juga tahu lah gitu kan, apalagi apa ya bawa cewek tanpa sepengetahuan cowoknya gitu kan, gua takutnya itu kan bener-bener dia itu pacar kamu kayak gitu. Ternyata udah lama itu ya. Lama putus. Siapa yang mutusin? Ya aku. Jahat pisan, Aku jahat. Dia yang jahat. Makasih ya, kemarin udah sempat nganterin, ngejemput, kalau direpotin sama aku. Nanti kalau misalkan aku minta bantuan, jangan kapok. Ya, jangan malah jadi malah kayak gimana gitu ke aku gara-gara kejadian ini. Ya emang kalau misalkan gua anterin gak bakal ada yang marah lagi gitu? Enggak lah kan udah putus dari lama juga. Keteh, acap kan? Enggak. Ya udah sore juga kan, akunya mau berangkat kerja. Emang? Berangkat jam berapa nih? Jam 4. Jam 4? Sekarang udah jam 3 lebih. Setengah jam lagi ya? Terus berangkat sama siapa? Nanti paling bawa motor. Bawa motor sendiri? Gak mau dianterin gitu? Enggak. Kapok. Pasti kapok. Enggak usah bawa motor kapok aja. Kapok ya, nanti diciduk sama cowok itu gitu kan. Enggak. Karena kan motornya kebetulan enggak dipakai. Oh ya, si Mama gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Buka warung? Buka. Rame, makin rame aja pas lewat suka rame. Alhamdulillah. Ya rame ya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Dari kejadian kemarin juga aku kerjanya kurang fokus gitu kan. Enggak enak ke AA-nya. Gak enak kenapa ya? Malu juga. Santai aja kali atau ya kerja fokus aja teh, biarin lah kayak gitu mang, jangan dipikirin gitu. Apalagi kan cowoknya tahu juga kan, dari dulu juga udah tahu kan. Iya tapi gak enak juga. Sekarang kan udah bicara gini jadi lega lah. Kalau ke saya mah santai aja kayak gitu kan. Ya itu juga kan kesalahan saya gitu kan, nggak tahu tuh bakal ada yang marah. Yang ada saya harusnya minta maaf ke tete sama cowoknya, nggak izin dulu kayak gitu kan. Tapi si Mama tahu saya upload ke YouTube. Tahu. Terus reaksinya gimana si Mama? Ya si Mama gitu. Gimana? Gak nyangka ada di YouTube gitu. Oh iya. Takutnya si Mama marah lagi gitu kan. Enggak. Bagus katanya. Bagus. Ada di YouTube. Karena kamunya cantik kali, jadi bagus. Kalau saya doang nih nggak bagus. Ya jadi pelajaran lah buat saya juga untuk kedepannya ya, mungkin kalau ketemu sama orang ya harus izin dulu buat posting di Instagram biar nggak salah paham lagi kayak gini. Ya udah tuh, aku mau izin buat pulang dulu ya. Mau dianterin? Enggak usah, deket. Masuk gang ini kan ya? Beneran gak mau diantarin nih? Mantap kan? Masih ini kayaknya, masih trauma atas kejadian kejadian yang kemarin. Enggak, maksudnya kan dekat juga. Pas lagi gini ngobrol-ngobrol, cowoknya lewat. Wah, kan aku punya cowok. Ini putus nih, aman sekarang mah ya? Gak ada yang parah. Kalau gitu mah jadi lega kan kalau gini ya, takutnya nanti pas ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi di upload di YouTube jadi masalah lagi. Kalau udah ngobrol gini kan enak ya. Udah deh, saya juga mau langsung pulang nih, udah sore juga. Udah sore ya, hati-hati di jalannya ya, bawa motor sendiri ya, pulangnya nanti malam jam 11 ya. Hati-hati di jalannya ya. Itu lewatnya jangan jalan yang sepi, jalur lewat yang rame-rame gitu kan. Kalau ada apa-apa, panggil saya nama 3 kali. Terus? Datang nanti. Gitu aja. Tabur, penyan, gak gitu. Panggil nama saya, nanti saya datang.
udah deh kalau gitu tuh udah sore, setengah jam lagi takutnya kesorean gitu kan. Aku duluan atuh ya. Iya, siap-siap kerja nih. Hati-hati jalan ya tuh ya. Aku pamit ya. Oh, siap lah. Hati-hati pulangnya. Mohon, mohon. Salam kasih mamanya. Ya, kemarin tuh gue ada ini ya, ada masalah sama cowoknya. Nah, gue kan pas konflik pertama kan ketemu tuh di Alfamart, jadi tuh habis ngelamar kerja. Terus yang kedua itu ketemu sengaja tuh, gue anter terus gue jemput. Nah, habis itu ketahuan lah cowoknya itu nonton di YouTube. Dia nggak terima bahwa ya apa ya, dia itu masuk di YouTube gua kayak gitu. Mungkin karena cemburu ya, normal lah ya kalau cowok terus ceweknya itu diajak sama cowok lain. Nah, gua kira beneran itu cowoknya, ternyata kata dia, kata si Ai itu dia udah putus. Dari kejadian ini ya kita enggak sembarang ya buat cewek orang gitu kan. Dan harus izin dulu sama cowoknya. Dan jadi salah paham ya teman semuanya. Ya begitulah ya alur cerita hidup. Terima kasih buat semuanya. Gua mau langsung pulang.